Halo-halo doers, dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Oma Mami. Pertama-tama, Mami mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran, simmer. Auto jadi pusat perhatian. Nah, di lebaran kali ini di tahun 2024 yang menjadi trending viral adalah gamis berbahan simmer. Sejenis kain silks yang teksturnya lembut dan berkilauan. Kain simmer ini memiliki aliran yang indah, jadi dapat mengikuti bentuk tubuh si pemakainya. Meskipun kebanyakan kain ini terbuat dari serat sintetis atau polyester, tapi cukup nyaman untuk dipakai. Kain simmer ini biasanya digunakan untuk gaun malam atau pakaian untuk acara-acara formal. Karena sifat kainnya yang tidak menyerap keringat dengan baik, jadi sebaiknya memang tidak digunakan ketika cuaca panas atau pada siang hari. Kemilau kainnya terlalu mencolok atau berlebihan jika dipakai pada acara santai atau siang hari. Sedangkan jika dipakai pada malam hari, kemilau kainnya memberikan kesan mewah dan elegan ketika dipakai. Tapi dari semuanya itu, silahkan semuanya kembali kepada seleranya masing-masing. Nah, karena trending viral di dunia maya, orang-orang pun tidak mau FOMO. Mereka langsung membelinya untuk dikenakan pada waktu lebaran. Mami pun ketiban rejeki mendapat orderan dari para customer Mami untuk dibuatkan gamis berbahan simmer ini. Tetapi menjelang detik-detik hari H lebaran, permasalahan terjadi. Beriringan dengan guyonan-guyonan di media sosial yang menyebabkan beberapa orang tidak mau menggunakan gamis berbahan simmer ini di hari lebaran. Padahal mereka sudah membeli dan bahkan banyak juga yang menjahit. Dengan alasan takut diolok-olok atau diejek atau menjadi bahan tertawaan. Nah, daripada gagal atau enggak jadi memakai baju simmer ini, Mami menyarankan kepada customer Mami untuk membuat luaran atau outer agar bisa menyamarkan kemilau kain simmernya. Dengan menggunakan warna kain yang senada dengan bahan simmernya, jadi tetap manis dan cantik ketika dipakai. Jadi gak gagal memakai baju simmernya di hari raya lebaran dan tetap menyala abangku. Dan terakhir, seperti biasa, Mami mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.